InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Yang berhormat ada Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, Kakak Ahli Parlimen Kementerian juga Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat Ustaz Abdul Rahman Yunus yang Ketua PAS Kawasan Kementerian, juga merupakan Adun Pasir Tumbuh. Cik Arif, PDK PAS Kawasan Kawasan Kementerian, sahabat-sahabat, Ketua Pemuda, Timbalan Ketua Pemuda, Ketua Pemuda Don Demi, sahabat-sahabat peserta, para staf dan pegawai dari pejabat kementerian, pejabat menteri, Pak Teh sendiri selaku tuan rumah. InsyaAllah sesi kemuncak kita dan bertepatan dengan tema Datuk sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, kita ambil konsep dan pendekatan yang berbeza untuk kuliah dua hari kita. Kalau lama sikit pun pakat harap berteher lah, kalau ketak-ketak sejuk tu sikit insyaAllah. Jadi saya tak perlu berkuasa dengan ini menyerahkan majlis kepada Ustaz Datuk Seri insyaAllah. Selamat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dihormati Al-Fadhil Pengerusi Majlis, Yang Berhormat Ustaz Abdul Rahman Yunus, dari Ketua PAS Kawasan dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Pasir Tumbuh, Yang saya hormati Pak Teh sebagai Tuan Rumah dan Jawatankuasa, Ketua Pemuda dan semua Ahli Jawatankuasa Pemuda, para peserta kembara anak muda di Kenerung pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pagi ini kita berendah dalam air dan sungai. Jaga anak Melayu buat kerja gini ni. Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, dia bersumpah, ya, antara benda yang Tuhan sumpah ialah waktu duha. Wadduha wallayli iza saja. Kalau kita baca Quran, kita jumpa dengan banyak benda-benda yang Allah Ta'ala bersumpah jadikan benda itu sebagai bahan yang Allah Ta'ala mentakik, menguatkan wahyu dia, firman dia dengan bersumpah dengan benda itu. Ya. Yeah. Antara kalau kita tengok, watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, waturisinin demi bukit turusina, ya, wahazal baladil amin demi Mekah yang mulia, negeri Ambah yang aman. Ada waktu Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, ada tika Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu. Wadduha demi waktu duha, wallayli demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar, walayalin asrin demi 10 malam bulan Zulhijjah. Ya. Yeah. Ada waktu Allah Taala bersumpah dengan masa. Bila Allah Taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, di waktu duha. Ya. Yeah. Ulama-ulama dia, bila kita dengar, kita baca Quran, kita jumpa dengan ayat-ayat yang Allah Taala bersumpah dengan benda tu, maka kita, bila kita bersumpah, lafaz sumpah kita dengan Allah, kita sebut wallahi wabillahi watallahi, kita bersumpah dengan nama Allah. Tapi Allah Ta'ala
Dia jadikan semua makhluk dia. Semua ni makhluk Allah. Malaikat makhluk Allah, langit bumi makhluk Allah, sungai makhluk Allah, air makhluk Allah. Okay. Tapi dalam banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala ni, dia tidak semua benda dia bersumpah dengan benda tu. Kita tak jumpa Allah Ta'ala bersumpah dengan daun buluh, tak ada. Yeah. Tapi Allah Ta'ala bila dia ambil benda-benda tertentu dan Allah Ta'ala bersumpah dengan benda tersebut, tujuannya ialah litaukid, untuk menguat. Bila kita, apa kita lah, kita bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Bila seorang tu bersumpah, yang penting bukan benda tu. Lepas dia bersumpah tentu dia nak kata gapo, iaitu adapun dia guna nama Allah wallahi, tujuannya untuk menguatkan sumpah dia. Bila kita makhluk lemah, kita bersandar kepada Allah yang kuat, maka menyebabkan kalimah kita tu jadi berharga, ada nilai, jadi kuat. Asalnya kalimah manusia ni tak ada nilai banding kalimah Allah. Kalimah manusia ni tak kuat. Tetapi bila kita sandar kalimah kita kepada Allah, menyebabkan kalimah yang kita ucap tu jadi kuat. Jadi bernilai. Adapun Allah, Allah tidak begitu. Sebab dia maha kuat, dia maha agung. Maka dia boleh bersumpah dengan semua benda yang Allah Ta'ala buat. Kita sumpah dengan nama Allah untuk menguat kalimah kita. Tapi Allah Ta'ala, dia bersumpah dengan benda-benda ni supaya kita beri perhatian dengan molek. Orang kata panggil berdengar. Berdengar, bukan dengar aja, berdengar. Dengan molek. Kalau kecek, kena berhenti. Kalau buat kerja, kena berhenti. Kalau main telefon, kena berhenti. Kalau buat gapo, kena berhenti. Pasal apa? Ada benda penting Allah nak rayak lepas dia bersumpah tu. Gapo benda penting yang dia nak rayak tu, waktu yang kita kena dengar. Menyebabkan kita tak boleh duk cara benda lain. Supaya bila kita dengar, setiap kali kita baca Quran, kita jumpa dengan ayat macam ni, kita pun kalau menulis kena berhenti, kalau buat gapo kena berhenti, biar dengar Tuhan nak kata gapo ni. Dia nak ayat gapo ni. Wadduha wallayli iza saja. Demi waktu duha. Ataupun kalau ayat lain, watin, wazaitun, waturisinin, wahazal badamin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ya Allah nak ayatnya, Allah kata manusia ni Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Allah nak beritahu manusia ni sebaik-baik kejadian dalam surah At-Tin. Dalam sama juga dalam ayat lain. Jadi di antara waktu-waktu yang Allah sumpah ialah waktu duha. Apa waktu duha? Apa Allah tak sumpah waktu tengah hari? Kita jumpa ayat wal asri, demi waktu asar. Waktu asar tu Allah bersumpah waktu tu. Asar lawan dia duha. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, maknanya Allah nak beritahu manusia waktu ni waktu terbaik. Waktu paling baik nak buat kerja, waktu paling baik nak buat gapo pun waktu duha. Ada tak mayat duha? Mayat duha ada, tapi sunat, tidak wajib. Asar ada waktu asar. Tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu asar, ada mayat asar. Wal asri ni demi waktu asar pun ya, demi masa pun ya. Tapi bila Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu asar, Allah sebut manusia dalam kerugian. Innal insana fi khusr, manusia dalam rugi. Tetapi bila Allah Ta'ala minta kita bersumpah dengan waktu duha, Allah Ta'ala nyatakan bahawa Allah tidak tinggal. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairum laka. Akhirat tu lebih baik bagimu ya Muhammad. Kalau bagi Nabi, apatah lagi bagi kita. Akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu dunia ni, walaupun kita rasa sedap, walaupun kita rasa suka, walaupun kita rasa nikmat, walaupun kita rasa sayang, tapi Allah kata
akhirat tu lebih baik daripada dunia. Yeah. Akhirat lebih baik daripada dunia. Yeah. Menunjukkan pada kita, waktu kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Yeah. Nabi kata dunia-dunia ni, kalau ibaratkan makanan dia manis. Yeah. Ad-dunya hulwatun udhrah. Al-Kamakal. Nabi kata dunia-dunia ni, kalau ibarat makanan dia manis, sedap. Kalau ibaratkan pohon dia hijau. Hijau. Kita tanam benda, tengok naik hijau daun. Suka tengok. Yeah. Dan Allah Ta'ala, setiap kali dia sebut syurga, dia akan sebut sungai. Yeah. Dalam syurga tu ada sungai. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Syurga, dia mengalir dalamnya beberapa sungai. Anak sungai, banyak. Bukan satu sungai. Yeah. Banyak sungai. Yeah. Dan bila Allah Ta'ala sebut syurga, Allah akan sebut sungai. Bapa Allah sebut sungai? Bapa tak sebut padang pasir? Bapa tak sebut benda lain? Ya, padahalnya dunia-dunia banyak benda comel-comel. Tapi bila sebut syurga, Allah sebut sungai. Ya. Pasal apa? Kata ulama, kerana gilah mana-mana dunia ni pun, kalau ada sungai, tempat tu jadi comel. Jadi tumpuan orang. Ya. Kita ni mari program sini, kita ada sungai. Kalau tak ada sungai, tak mari. Baik buat bandar kot, tengah kota baru kot, kot berkira kot. Yeah. Tapi bila ada sungai, tajri, mengalir. Tak berhenti air sungai tu mengalir. Yeah. Air mengalir ni, kata Imam Syafi'i, dia kata air ni banyak mana pun, kalau tak mengalir, dia bau busuk. Yeah. Ambo pergi ke Mesir. Di Mesir ada satu tasik. Orang panggil tasik Qurun. Tasik Qurun ni air tawar, bukan air masin. Luah tasik tu pun laut. Sepul laut dah. Kita duduk ujung sini tu apa ujung sana. Punya luah tasik. Tapi oleh kerana dia tak mengalir sangat, dia bang busuk. Dia bang. Bapa sungai ni tak bang, kerana dia mengalir. Yeah. Orang ni pun gitu juga. Kedok setepak tak gerak, tak lama bang busuk. Yeah. Kita kena gerak. Kita kena jalan. Kita kena pergi sana. Kita kena gerak. Yeah. Sama ada gerak tu tubuh kita bergerak gi, ataupun tubuh duduk sini tapi akal hidup, otak kita ni biar bergerak. Yeah. Jangan jadi jumut. Yeah. Batu ni walaupun air duduk mengalir, tapi oleh kerana batu ni tak bergerak, menyebabkan dia naik lumut. Yeah. Padahalnya air mengalir semua, bapa naik lumut. Jawapannya sebab dia tak gerak. Maka kerana itu kita, yeah, disuruh gerak. Sama ada waktu hijrah, Nabi hijrah, semua Nabi-Nabi hijrah, kena bergerak. Gitu juga pemuda, zaman muda ni, kalau nak bergerak pun, waktu kita tengah kuat, kita kena buat hijrah. Pemuda-pemuda kena bangun sebagai pemuda Muslim. Pemuda Islam ni, pemuda jadi contoh kepada orang lain. Pemuda jadi model kepada orang lain. Yeah. Pemuda yang dibangga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi, di antara banyak-banyak cerita, cerita Zulkarnain, cerita Ya'juj Ma'juj, cerita pemilik kebun. Tapi mari cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi cerita orang muda, bukan cerita orang tua. Yeah. Pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka tu pemuda-pemuda. Pemuda gapo dia? Amanu bi rabbihim, pemuda yang beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi yang Allah Ta'ala puji pemuda ni bukan sebab dia muda. Kena ingat, Allah Ta'ala puji pemuda tu sebab dia ada beriman dengan Allah. Iman itulah yang menyebabkan nilai pemuda tu naik. Kalau sebab muda saja, tak pakar kalau tidak ada iman. Yang beri nilai pada pemuda tu, Allah Ta'ala sebut mereka ni beriman dengan Allah Ta'ala. Wazidnahum huda. Hak tu yang kedua. Olehkan dia beriman dengan Allah Ta'ala, dia jadi seorang pemuda bertakwa kepada Allah, lalu Allah tambah lagi petunjuk ke dia. Allah tambah hidayah ke dia. Hidayah agu mana? Agu mana nak selamatkan iman dia? Dia boleh hidup dalam gua. Padahal zaman muda ni, orang muda ni kalau boleh cari jalan nak selamatkan iman, hebat. Itulah pemuda yang hebat.
Pasal apa? Kerana zaman muda ni, zaman kita enjoy. Zaman kita nak seronok wak gapo kita nak wak. Zaman orang lain tak boleh wak, kita seronok wak. Zaman kita nak cuba. Sebab ustaz hari tu, hari itulah. Dulu pernah muda dulu hari tu. Ustaz-ustaz man ni, mana ustaz-ustaz man? Tak ada lah. Ustaz-ustaz man ada kerja. Dia muda juga hari tu. Patih-patih ni pemuda hari tu belakang. Ni orang tua-tua ni pernah jadi muda dulu. Cuma bezanya orang muda ni tak pernah tua lagi. Jadi kalau orang muda kata kami gini-gini, kata orang tua saya pernah jadi muda pada demo dulu, cuma demo ni tak pernah jadi tua lagi sebab kami hari ni. Maka ya Allah Taala puji, ya Tuhan beri petunjuk siapa dia. Sebab pemuda ni dia lahir tengah-tengah masyarakat yang syirik pada Allah. Tidak beriman dengan Allah Taala. Ya. Yeah. Akhir apa dia buat? Dia lari duduk sembunyi dalam gua. Siapa dia ni pemuda ni? Yeah. Ada kata 4 orang, ada kata 3 orang, ada kata 7 orang. Allah saja yang tahu sebenar berapa. Tetapi apa tujuan dia pergi sembunyi duduk nusuk dalam gua? Padahal pemuda ni kalau orang buat enjoy dengan pesta, pemudalah paling seronok sekali berpesta. Ya. Yeah. Dan pemuda ni pula bukan pemuda orang kampung. Yeah. Pemuda Ashabul Kahfi ni anak raja, anak pemimpin, anak ketua-ketua, anak golongan bangsawan. Bukan anak orang kampung. Yeah. Kalau anak orang kampung, dia mengasingkan diri, tak secapung dengan bandar, tu rolik kita pun, zaman kita pun ada. Tapi ni pemuda-pemuda begitu, ia sepatutnya kalau dia golongan kaya, duit banyak, ayah dia orang kaya, ayah dia pakat besar, lagi dia suka buat maksiat, lagi dia suka enjoy. Tak, dia lari menyelamatkan iman dia duduk dalam gua. Yeah. Ni cerita Ashabul Kahfi. Sebab tu apa ciri penting pada pemuda? Beriman dengan Allah Ta'ala. Ni asah. Sama ada dia waktu dia muda dia beriman. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, yeah, dan dalam hadis Nabi yang banyak, banyak hadis Nabi puji orang muda. Yeah. Antaranya, yeah, dalam hadis sab'atun yudhillumullah fi zillihi yawma la zilla illa zill. Hadis ni kita biasa dengar sama-sama. Yeah. Kalau tak pernah dengar tu tak pergi masjid dah tu. Tak pergi dengar kuliah lah. Siapa pergi dengar kuliah, siapa mengaji sekolah pun jumpa hadis ni. Hadis apa dia? Nabi kata ada 7 golongan yang layak berteduh bawah arasy Allah Ta'ala. Yawma la zilla illa zilluh. Pada hari tak ada bayar, tak ada atap, tak ada pelindung. Mereka yang ada arah Allah Ta'ala. Dalam 7 tu Nabi sebut apa? Wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang dibesarkan dalam mentaati perintah Allah. Dia besar dalam taat perintah Allah. Okay. Bukan dia besar dalam maksiat pada Allah. Dia besar dalam taat. Okay. Jok kecil maya tak tinggal. Jok kecil Quran tak tinggal. Jok kecil maya jemaah tak tinggal. Jok kecil tak pernah terlibat dengan benda maksiat. Yeah. Tak pernah berzina. Tak pernah minum arak. Tak pernah berjudi. Yeah. Ni pemuda yang beriman. Dia besar dengan dalam suasana dia taat perintah Allah. Allahu Rabbi. Yeah. Sebab tu ustaz sering kali sebut, yeah, pada anak muda, tolong jangan hitamkan dari hidup kita. Yeah. Jangan rusakkan dari hidup kita. Bila kita tua, esok kita menyesal. Aku pernah gini satu masa. Yeah. Walau bagaimanapun, Nabi sebut di antara banyak-banyak golongan yang boleh berteduh ialah pemuda dibesarkan dalam suasana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Kemudian kalau kita tengok, yeah, bagaimana tanggungjawab kita. Yeah. Pemuda ni Allah Ta'ala sebut tadi, pertama dia beriman, yang kedua Tuhan bagi petunjuk hidayah. Allah tambah hidayah hingga kita tahu mana betul, mana salah, mana yang benar, mana yang tak betul, mana yang sah, mana yang batal. Kita tahu panduan. Jadi hidup kita ni hidup yang ada panduan. Alhamdulillah. Pasal apa? Kerana depan ustaz ni lah, ni pemimpin masa depan negara. Ni lah pemimpin. Sebab tu kalau kita nak tengok masa depan negara, tengok pemuda hari ni. Kalau pemuda dia rosak, maka masa depan negara tu akan punah. Sebab tu kita tengok negara barat, Eropah yang konon maju, tamadun dia,
sebenarnya dia sedang menuju kehancuran. Rosak dah. Akhlak dia punah. Dah ada syirik pada Allah. Yeah. Hidup dengan maksiat pada Allah. Hidup dengan... Yeah. Dia masing-masing hidup dalam keadaan suasana memuah hawa nafsu. Yeah. Maka kerana itu kita jadi pemuda yang dibesar dalam suasana mentaati perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, apa yang kita duduk berkena air pagi ni? Padahal Fatih buat comemna depan. Boleh sangat nak buat situ. Padahal ada, dataran ada. Ya kita mari duduk berkena ketak-ketak runyuk belakang ni. Apa yang kita duduk sungai hari ni? Kata pengurusi Adi, sebab saya jadi menteri air. Menteri jaga alam sekitar, jaga air. Salah satulah. Salah satu. Tapi nak sebutnya, pernah tak kita baca surah At-Tin? Wat-tin waz-zaitun wa turisinin wa hadzal bal'amin laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim summa radnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum, Allah Ta'ala sebut orang yang beriman beramal soleh, bagi mereka pahala tidak putus-putus. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala tak putus-putus. Waktu ustaz belajar itu, ustaz kata, dia bawa anak murid, mari tengok, mari sungai. Duduk dalam sungai. Dia kata, cuba tengok air ni. Dia kata, berapa lama dah air sungai ni mengalir? Siapa tahu berapa lama dah sungai ni mengalir? Tak ada orang tahu. Fatih pun tak tahu. Kajal pun tak tahu. Berapa lama sungai ni mengalir, tak tahu. Pernah tak berhenti mengalir air sungai ni? Tak pernah berhenti mengalir. Tak fikir ke, mari mana pucuk sampai tak berhenti beratus-ratus tahun, tak berhenti-henti ni? Mari mana sungai ni? Air ni mari mana? Yeah. Kita buka paip di rumah kita sekalipun, ada masa tak ada air. Tapi sungai ni, dia tak pernah berhenti mengalir. Berapa lama, tak tahu. Mari mana pucuk? Wallahu'alam. Mari daripada pucuk bukit. Yeah. Ni ada rakyat kambar. Dia kata kalau kita naik atas ni sungai ni, atas lagi, kita akan jumpa satu batu besar, air tubik kot celah batu tu. Air tubik daripada batu tu. Yeah. Salah satu pucuk. Tubik daripada batu. Wa minal hijarati lamma yatafajjaru min anhar. Allah sebut ada batu-batu mengalir celah-celah dia sungai-sungai. Wa minal hijarati lamma yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Allah kata ada batu dia getak tubik air kat celah dia. Yeah. Ada batu ia jatuh kerana takut pada Allah. Batu ni kadang-kadang kita jalan, tiba-tiba kita nampak batu ni jatuh bawah. Yeah. Jatuh bawah. Pasal apa dia jatuh? Kita kata sebab dia duduk tepi, pasal dia jatuh, pasal bawah dia, hok lekat dia selama dia jatuh, nampak dia pun jatuh. Tak. Hok tu, hok mata kita nampak zahir. Hok Allah Ta'ala beritahu, batu tu dijatuh kerana takut pada Allah Ta'ala. Itu ya Allah beritahu. Betul ke tak? Mesti betul sebab Tuhan yang buat batu. Allah buat bumi. Yeah. Ada batu yang jatuh kerana takut pada Allah. Dalam ayat lain Allah sebut, "Lau anzalna hazal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kalau Quran itu atas bukit. Bukit-bukit ni roliknya batu. Ya. Yeah. Mu akan tengok bukit tu akan hancur berkecah kerana takut pada Allah. Jadi bila ustaz, bila tok guru ustaz mari, yeah, dia kata cuba mu tengok sungai ni. Dia kata pernah dak sungai ni berhenti mengalir? Dia kata tak pernah. Berapa tahun dah sungai ni mengalir? Wallahu alam. Mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun. Dia kata begitulah pahala orang beriman. Begitulah pahala orang beriman yang beramal soleh. Pahala dia macam air sungai mengalir tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Walaupun dia mati lama dah, pahala dia tak mati dengan mati dia. Kita pemuda beriman ni,
Yeah. Kita nak jadi pemuda, ya pahala kita tidak berhenti dengan mati kita. Kita boleh mati, tapi sungainya ketak mengalir. Dia tak peduli tuai kebun ni mati ke, tuai sungai ni mati ke, kenapa ke. Tak peduli. Dia terus mengalir. Dia kata begitulah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman beramal soleh ni, Allah kata pahala dia tak putus-putus. Kata ustaz, tok guru ustaz diri, dia kata seumpama tak putus tu agama mana? Dia kata seumpama air sungai mengalir, ia tak pernah berhenti walaupun sekejap. Begitulah hebatnya. Sebab tu kita nak pemuda-pemuda kita jadi pemuda yang besar dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Seronok. Orang lain seronok, kita seronok. Orang lain seronok berdosa, kita seronok tak berdosa. Orang lain gembira, kita gembira. Orang lain gembira dengan berdosa pada Allah, kita gembira tidak berdosa pada Allah. Orang lain buat gapo pun dia boleh seronok, boleh main, boleh poyo-poyo, boleh gapo. Kita pun boleh. Tapi beza kita dengan mereka apa dia? Kita nak kita kita seronok gembira dalam keadaan kita tidak berdosa dengan Allah Ta'ala. Jiwa kita tenang, hidup kita tenang, perjalanan kita tenang. Jadi itulah yang saya nak sebut pagi ni. Dan yang paling penting, yang akhir sekali, ialah sungai ni sumber hidup. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waja'alna minal ma'i 'ala kulli shay'in hayya, dijadikan daripada air ni semua benda hidup. Semua benda kehidupan ni air. Manusia daripada air mani. Ya. Yeah. Hatta apa makhluk pun daripada air. Ya. Yeah. Dan sungai kita ni antara benda yang kita kena jaga. Ya. Yeah. Lah ni kita letak agenda besar kita ialah untuk jaga kebersihan sungai. Ya. Yeah. Bila ana diamanahkan untuk jaga Kementerian Alam Sekitar dan Air, perkara pertama yang kita nak tengok, supaya kita nak lahirkan pemuda-pemuda, komuniti masyarakat, NGO kita yang ambil berat tentang sungai, yeah, yang jaga kebersihan sungai, yeah, jadikan sungai ni sebagai benda yang kita kena jaga dia. Pasal apa? Kita nak ambil air dia, kita nak minum. Kalau air kita cemar, sungai kita cemar, maka kita akan minum air yang cemar. Okay. Maka kerana itu sumber air kita sepakat jaga. Jangan kita buat sampah. Kadang-kadang kita ni bila kita tak mayar, kita serup dosa. Yeah. Bila tak mayar, serup salah, serup dosa. Tapi kalau kita capuk sampah, kita tak serup dosa pun. Padahal serupa je. Bila Allah Ta'ala, bila Nabi sebut bersih kebersihan daripada sebagai para iman, makna apa dia? Mengotorkan itu benda yang bercanggung dengan iman manusia. Yeah. Jadi sungai ni antara benda yang kita letak agenda kita, pakat-pakat jaga punca air kita. Yeah. Sebab air kita makin tak banyak dah, air jernih macam sungai ni. Yeah. Tak banyak dah. Macam-macam lah sebab manusia makin bertambah. Rumah kena buat, makanan kena sedia. Nak sedia makan kena buka ladang. Bila buka ladang, maka bila hujan, air sungai turun sungai. Yeah. Ladang sawit kena buka. Pasal apa? Sebab ekonomi kena naik juga. Yeah. Jadi bila aktiviti ekonomi kena banyak, maka kebersihan tu kena jaga. Jadi kita harapkan insyaAllah pagi ni kita sama-sama, yeah, ambil berat, yeah, dan kita sama-sama berusaha untuk jaga sumber air kita. Mudah-mudahan air kita dapat kita pelihara, dan negara kita dapat kita bina. Dan saya akhirnya ucap terima kasih pada pemuda kebahagiaan ni. InsyaAllah kita ni program lepas ni kita ada lagi berapa siri program lagi dengan pemuda-pemuda yang melibatkan aktiviti kita macam-macam lah. Yeah. Kalau dah kepala ustaz ni macam-macam nak buat lagi ni. Yeah. Tapi insyaAllah kita sebut satu-satu lah nanti. Di antaranya kita cadar untuk aktiviti kita di Patah. Yeah. Untuk kita buat program pembersihan Patah kita. Kita turun ramah-ramah, kita buat aktiviti, kita jaga, kita kutip sampah di sepanjang Patah. Kemudian kita aktiviti tanam pokok di pantai, dan kita ada aktiviti-aktiviti lain. Ya, insyaAllah berita gembira sikit, sambutan Hari Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan kali pertama diadakan di Kelantan, dan Kelantan kita pilih Kubah Khia jadi tuan rumah. Merdeka! 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 Malaysia! Malaysia! Malaysia!
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.